Warga Bandung meyakini ada sebuah sumur pertama yang menjadi asal-usul daerah Bandung. Sumur itu terletak di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Beredar cerita, sumur ini terbentuk karena sebuah bambu yang ditancapkan ke tanah. Kemudian keluar air dan terbentuklah sebuah sumur. Konon, air di dalam sumur tidak pernah meluap atau berkurang. Apabila air tersebut meluap, konon Kota Bandung akan tenggelam. Seperti yang dikatakan oleh juru kunci sumur Bandung, Bapak Haji Agus. Saat ini banyak warga percaya bahwa air sumur ini berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan dapat membawa berkah. Bagaimanakah cerita di balik legenda sumur Bandung ini? Tak ingin membuang waktu, mediumisasi kami lakukan. Tidak dapat memberikan informasi. Mediator disadarkan. Masih penasaran? Mediumisasi berlanjut lagi. Ya, Anda
Jadi tugas Anda di sini sebagai apa? Saat kami menjalin komunikasi, tadi juga dua orang mediator kami sudah tak sadarkan diri. Apa yang diinginkan makhluk ini? Tetap di dua dunia.